1, 2, 3, action. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bang Indra di channel YouTube Bakul Kasur TV. Satu-satunya channel yang akan membahas dunia perspringbetan dan perbusaan secara teliti dan mendalam, sedalam cintanya kepadamu. Kebalik, sedalam cintamu kepadanya yang tiap hari WA namun dianggap sebagai teman biasa. Cuak! Oke, kali ini Bang Indra berada di Geraha Jempol. Teman-teman, kalau mau cari spring bed, cari sofa, meja makan dan yang lainnya, silakan kunjungi Instagramnya ini. Klik. Nah itu banyak sekali ya Instagramnya Geraha Jempol. Atau kalau mau pembelian langsung di klik sebelah sini. Nah nanti muncul ya. Oke, kali ini Bang Indra akan bersama Denok Debleng Ida. Sini Ida. Hai. Dan bersama Ida. Udah cukup. Kita akan membahas kasus spring bed skala USA impor. Oke. Kali ini apa ini Bang? Kita bahas adalah kasur, kita buka yuk. Iya, 1, 2. Iya. Apa ini? Ini adalah kasur dari Spring Air. Tipenya adalah Euphoria. Seperti biasa, spring bed yang di review Bang Indra itu selalu ada plastiknya karena ini barangnya dijual ya, teman-teman. Kalau milik sendiri nanti plastiknya tak buka. Oke. Langsung jangan bertele-tele Ida, kasih yang spesial. Euphoria. Kalian tahu Euphoria itu dari mana? Dari Spring Air. Ya, Spring udah, Air. Tadi udah tak bilangin kan. Oh iya. Kamu ulang lagi. Oke, Ida. Oke. Istimewanya kasur. Kamu bawa contekan ya? Nih, bawa contekan. Ini spesial banget. Tuh, spesifikasinya. Nah. Tuh. Lengkap, super lengkap. Ya. Iya, kayak pas buka. Iya. Oke, yang pertama yang akan kita bos, tapi ini tak bikin duduk enak banget ini. Oh, ya? Enak sekali. Ini feel-nya plus empuk. Empuk banget ya? Tapi dijamin tidak ambles. Karena apa? Ya udah pakai pocket on pocket itu. Spring-nya itu. Ida, boleh tak cobain buat bubuk? Oh, boleh, monggo. Enggak ditemenin nih. Oh, jangan. Ini kan endorse. Ini feel-nya enak banget karena dia yang pertama dari segi busanya jangan ditanya lagi. Sudah dia pakai model. Udah pakai head, yang pertama pakai high density foam, yes. Dengan tingkat kepadatan busa yang sudah high, bahkan ini sudah tak katakan super high density foam dengan kepadatan yang sangat bagus. Dan juga dia udah dikasih dengan memo gel dan juga safe latex, yes. Apa itu safe latex Ida? Safe latex itu latex yang digunakan khusus untuk spring air. Dia itu 5 kali lebih kuat daripada latex-latex biasanya. Ya, kamu pokoknya. Kalau ngomong kayak itu promotor partai. Aduh. Ya, safe latex itu kekuatannya 5 kali lebih bagus daripada latex konvensional. Jadi dia enak, nyaman, kenyal, empuk, wah mantap dah. Dijamin tidak ambles. Dijamin, ya nggak bakalan Ida. Ya, ini sudah kualitasnya bagus. Kelas dunia. Jangan dibandingin kasur kamu di rumah. Kemarin aku cobain langsung ambles. Kamu kapan cobain? Oke, itu dari segi itunya ya. Dari segi tingginya tombol. Berapa Bang ini tingginya Bang? Tingginya berapa aku lupa. 39 cm. 39 cm. Ya, nah ini sekali. Tingginya 39 cm yang membuat tingginya istimewa, dia pakai Eurotop. Jadi teman-teman ada bedanya ya, mana plastop, mana pillow top dan Eurotop. Kalau Eurotop dia lurus dan dia tinggi. Biasanya di dalam Eurotop inilah komposisinya ada di sini yang udah dibicarakan tadi sama Ida, ada memo gel, kemudian ada latex, safe latex, yes. Dan juga memory foam-nya ini. Memory foam-nya dia udah pakai 3 pilar pelindungan. Jadi dia udah kuat. Sudah ada foam encasement-nya di bagian ada, samping. Ya udah pasti. Oh iya, ini kelas bagus. Sudah ada foam encasement. Foam encasement itu apa, Ida? Pelindung samping. Pelindung samping apa? Oh, iya. Busa, pelindung keras samping. Yang ada di samping. Ya, kalau jadi kalau buat itu seperti ini, tidak bakalan ambles, tidak bakalan jeblos di bagian samping di sini. Dijamin oke. Okay. Ibarat, beli. Ibarat rumah itu. Ya. Itu kayak pondasinya, ibarat rumah tangga itu gaji suami yang itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang istimewanya lagi, kamera bisa mendekat, dia itu Ida udah pakai Tuzu Zona, yes. Jadi kalau Bang Indra bubuk kayak gini, feel yang Bang Indra rasakan di kaki, di perut, di pinggang, sama di kepala, itu semuanya feel-nya beda-beda, Ida. Jadi enak rasanya. Ini sudah menggunakan apa tadi? Tuzu Zona. Ini bagi cowok-cowok, kalau tidur di kasur ini,
tak jamin mimpi besar. Astaga, kecepasan lagi. Tak jamin mimpi indah maksudnya. Ida itu bikin salah fokus. Jangan. Nah itu, terus apa lagi Ida? Pegasnya gimana? Pegasnya sudah pocket. Gak kamera. Pegasnya sudah pocket on pocket. Jadi di bagian bawah itu sudah ada pegasnya yang dia tinggi tebel gitu. Terus atasnya dikasih pegas lagi. Setahu aku kan pocket itu independen sendiri-sendiri. Yes, nah itu dikasih lagi. Iya, atasnya itu ada lagi lebih kecil tapi merata semuanya. Jadi membuat spring bed ini secara komposisinya lebih tahan dan lebih kuat. Ya, kayak gitu ya, teman-teman. Lebih memakai per yang lebih banyak. Ini kalau boleh tahu, spring bed ini kan kualitasnya impor. Yes. Ini itu lisensinya mana sih, atau ini langsung dari Amerika sana sih? Yes, langsung dari Amerika. Coba kita coba lihat ini. Kalau kalian cari spring bed, banyaknya spring bed itu sudah tersebar di Amerika. Jadi di Amerika juga pakai kayak gini? Oh iya dong. Kamu kalau cari nggak di Indonesia, misalkan baru ke Amerika, baru ke Singapura cari spring bed, sudah pasti. Misal Bang Indra besok kalau liburan ke Texas gitu ya? Iya. Cari spring bed itu ada? Spring bed yang Euphoria ada. Di hotel-hotel juga ada. Ada. Berarti. Jangan kita sudah kerja sama-sama banyak hotel. Berarti ini bukan lisensi tapi benar-benar secara global produknya original, itu original, yes. Udah ada. Kalau misalkan semua, ya? Jenengan pergi ke hotel mana ya? Ke hotel. Di pokoknya ada di seluruh dunia lah. Itu ada semuanya. Nah itu istimewanya lagi. Untuk harganya gimana Ida? Untuk ukuran 160 itu di angka 19-an. Jangan lupa kunjungi showroom kita untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak. Emang showroom memang motor. Ini showroom spring bed. Jangan samakan dengan yang. Oke, teman-teman. Untuk harganya itu kisaran 19 jutaan untuk kasurnya aja ya. Yes, kasurnya aja. Mau budgetnya juga ada diskon lebih. Misalkan kalau mau pembelian di mana aja? Datang aja ke sini. Tempatnya kita alamatnya di kita di Jalan RM Said nomor 4 Surakarta. Yes. Ya, jadi kalau mau teman-teman mau lihat lebih lanjut tentang apa isinya di Geraha Jempol ini silahkan kunjungi ini. Ada Instagramnya. Oh ya, ada Twing. Instagram. Nanti tak edit. Twing. Nah, atau kalau enggak nanti bisa hubungi nomor WA-nya Ida sini. Twing. Nanti yang masih jomblo silakan diluain aja Ida. Kalau membutuhkan cewek yang agak jangan disebutkan. Itu ya teman-teman. Jadi itu secara global sudah disampaikan speknya. Siap. Sudah komplit sekali. Kalau soal kenyamanan tidak usah diragukan lagi. Ini enak, nyaman. Apalagi ya, worth it banget lah. Iyalah, karena harganya ya, juga. Untuk jangka panjangnya itu jangan tanggung-tanggung. Kalau nanti misalkan ada yang pertanyaan gini, netizen kan sukanya bisa sulit. Yes. Kasur kok sampai 19 jutaan? Nah, sesuai kasur itu sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan gaya hidup kita, teman-teman. Biasanya yang berkantong tebal, dia menginginkan tidur yang lebih prefer dan lebih oke. Nah, pakainya lebih sehat, lebih pakai nyaman. Pakai kasur dari Springwear Euphoria ini. Yes. Oke. Demikian itu aja ide yang bisa kita sampaikan. Siap. Tentang spek kasur Euphoria. Oke, teman-teman, jika ada masukan silahkan komentar di kolom komentar. Kritik dan saran. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya nanti besok kalau udah adsense-nya udah banyak, saya bisa kasih gaji sama Ida dan juga beli kamera baru, oke? Okay? Okay, siap, ciao.